kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Madaring 8 kali ini. Salam sehat, semangat tentunya. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Konsep apa, kemudian kompetensi dasar apa yang harus anak kuasai, kemudian tujuan kita nanti belajar apa, kemudian juga pengalaman belajar apa yang akan kita peroleh pada kegiatan belajar kali ini. Silakan anak-anak untuk menyimak atau membaca tayangan di video ini. Kemudian khusus untuk seksi kelima ini, kita mulai dari relasi ya. Nah, apa itu nanti pengertian relasi? Kemudian bagaimana caranya kita itu menyajikan sebuah relasi? Kemudian juga bagaimana caranya kita membedakan apakah ini relasi atau bukan? Maka kita akan belajar itu semua. Oke? Namun saya ingatkan, untuk mempelajari tentang relasi ini, anak-anak harus punya bekal, yaitu tentang satu, himpunan, yang kedua tentang koordinat kartesius seperti yang telah kita pelajari beberapa saat kemarin. Oke? Kita menuju ke dapur studio Madaring 8. Yuk! Dalam sebuah relasi atau hubungan
anak-anak sekalian, kita lanjutkan lebih mendalami lagi tentang materi relasi ini. Sekarang bagaimanakah caranya untuk menyajikan suatu relasi itu? Ada tiga cara untuk menyampaikan sebuah relasi, yaitu cara yang pertama yaitu dengan diagram panah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah dengan cara grafik Kartesius. Baik, untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. Ada dua himpunan A dan B. A memiliki anggota 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan B beranggotakan 0, 1, 4, dan 9. Relasinya dari A ke B, adalah akar dari. Nah, dari dua himpunan dan relasi ini, bagaimana cara kita menyajikan dalam tiga cara tersebut? Baik, kita mulai dari cara diagram panah. Karena perhatikan pada tayangan, kita buat dua himpunan. Himpunan yang pertama adalah himpunan A, kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan B, beranggotakan himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, yang B 0, 1, 4, dan 9. Relasinya kita tulis di situ akar dari. Maka kita pasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. 0 kita pasangkan dengan 0. Artinya apa? 0 akar dari 0. 1 kita pasangkan dengan 1. 1 akar dari 1. 2 dengan 4. 3 dengan 9. Itu relasi jika dinyatakan dalam diagram panah. Selanjutnya, bagaimana kita tulis, kita sajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Kita tinggal lihat himpunan, kemudian pasangan 0 dengan 0, kemudian 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, tanda 6. Bagaimana selanjutnya untuk disajikan dalam bentuk grafik Kartesius? Kita perhatikan dari bidang koordinat Kartesius, kita buat dua sumbu, sumbu datar dan sumbu vertikal. Sumbu datar adalah anggota himpunan A, yang vertikal adalah himpunan B. Kita tuliskan yang mendatar 0, 1, 2, 3, 4, kemudian yang vertikal 0, 1, 2, 0, 1, 4, dan 9. Kemudian kita pasangkan tadi berdasarkan himpunan pasangan terurut tadi, 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9. Jadi ada tiga cara menyajikan sebuah relasi. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Baik. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Dari materi relasi ini, agar lebih paham dan lebih mendalami materi ini, silakan anak-anak untuk mempelajari, membuka buku paket Matematika 8, yaitu pada halaman 75 sampai 78. Silakan anak-anak untuk mencermati, mempelajari seksama dalam buku paket tersebut. Sedangkan saya ingatkan untuk tugasmu pada kegiatan ini nanti, yaitu pada akhir tayangan video itu ada tugas yang harus anak-anak kerjakan dan dikumpulkan. Begitu. Akhirnya apa yang dapat saya sampaikan demikian. Selamat, semangat belajar, karena dengan belajar kita ingat bahwa cita-cita kita. Sampai ketemu di daring berikutnya. Wassalam.